guna memaksimalkan kenyamanan umat Kristiani melaksanakan ibadah Natal, dari pagi hingga selesai, semua gereja di wilayah Kabupaten Majalengka, petugas kepolisian dan TNI memastikan keamanannya. Dari data yang ada, salah satu gereja yang memiliki jemaat yang lumayan banyak, yakni gereja yang berada di depan Rumah Sakit Cideres Kadipaten, petugas keamanan pun akan menerjunkan sesuai tingkat kerawanannya, sehingga kegiatan peribadatan berjalan aman dan lancar. Dalam kegiatannya, sterilisasi dilakukan baik di dalam maupun luar gedung gereja. Tujuannya untuk mengantisipasi adanya benda-benda berbahaya yang diletakkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Setiap sudut ruangan tak luput dari jangkauan petugas. Memastikan bahwa gereja ini dalam keadaan yang aman ya, untuk melaksanakan peribadatan. Saya didampingi Pak Dandim untuk melaksanakan kegiatan sterilisasi dengan Pak anggota semuanya. Yang diperiksa adalah sekeliling semuanya yang ada di gereja ini, kemudian di spot-spot yang nanti rawan adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan alat detektor tentunya. Ya. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Spendi, Tribrata TV, salam Tribrata.